Bismillahirrahmanirrahim. Right. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke TS Fishing Panic Channel. Okay, hari ni aku ada misi meranduk aruan. Tengok macam mana hasil kan. Tadi nak masuk tak pasal-pasal ada anjing gigit kan. Siul betul lah. Tapi aku dah minta kendaraan daripada tuan tanah lah. So aku kata aku nak lalu je. Nak mancing kawasan ni kan. Tapi kali ni aku akan cuba meranduk dalam air. Pasal aku tengok banyak aruan dia menyambar dekat area-area tu kan. Jauh-jauh belah rumput sana tu. So nak meranduk sebarau tak ada spot. Jadi aku akan cuba meranduk aruan lah. Jadi aku bawa dua set hari ni. Satu setup BC dan satu lagi ultralight. Cubalah yang mana satu. Kalau ada ikan yang besar, aku akan pakai BC lah. Tapi kalau saya kecil je, aku akan pakai setup ultralight lah. Tangan mengetar hari ni. Sial punya anjing. Sekali dia datang mengejar tu kau-kau lah. Sebab aku tak lari. Kalau aku lari tu, aku kena gigit kan. Nak harap ada rod ni lah. Kalau tak ada rod, risau aku. Kepada yang baru sampai ke channel aku, aku ucapkan ribuan terima kasih. Kepada yang dah subscribe, jutaan terima kasih. Yang mana suka dengan video-video aku, boleh tekan button subscribe. So, sekejap lagi kita gedah. Ambil nafas sekejap. Dia punya terkejut pasal anjing tu datang kan. Aduh. So, tanpa membuang masa, jom. Aku pun nak siap-siap dulu. Sekejap kita mancing. Jom, mancing. Dah, tunggu pergi. Jom lah. Jom. While you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Okay, memandangkan awal lagi. Jadi aku try dulu tepi-tepi ni sebelum aku randuk kan. Jadi dah randuk bang. Tak ada peluang lah. Setup aku untuk yang BC ni, aku gunakan Daiwa Alpas R Edition. Pairkan dengan rod Knotford 26. Okay, strike. Strike yang pertama. Yes. Tak menduk lagi. Strike yang pertama tak besar, curut. Dengan soft rock daripada Sawadi. Soft rock daripada Sawadi. So saya tak besar. Okay, thank you Aaron. Okay, so kita mulakan sesi menganduk. Lebih parah, lebih kurang dalam parah lutut lah. Dia punya air je ni, cuma rumpai dia tinggi. Dalam ni lah. Bawa suspender ke ni. Tapi dia perlu lutut. Lepas balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, strike. Curut. Seronok juga mengandung ni kan. Tapi betul curut ni. Dengan soft rock daripada ESP Micro.
Okay, thank you. Okay, cubaan kali kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi. Terpelanting. Bali makan ni. Okey, seekor lagi. Haruan curut dengan menggunakan soft frog ASP. Dekat lokasi yang sama. Balingan dekat lokasi yang sama. Op. Maknanya kat situ ada 2-3 ekor tu. Jadi kita try baling lagi. Tengok dia ada ke tak. Kalau okey yang ni. Terima kasih kerana sudi makan. Kita balik. Jumpa lagi. Cantik idea je ni. Bye bye. Dia punya meriah tu macam harum bendang. Kan? Tapi saiz tu lah. Saiz harum bendang punya saiz kan. Kecil kan. Jom. Tiga lagi. Belah sana tu luas lagi. So, kita try belah sana pula. Okay, ada seekor kat situ. Keluarlah. Sangkui. Okay, strike. Terlucut. Alay. Terlucut lah pula. Allah, tak lekat lagi. Ya Allah. Kelakar lah arwah macam ni. Kali dia sambar. Hari ni aku slowkan sikit. Tak lekat lagi. Tengok kelakar tak kelakar kan. Soprok ni lagi halus dah. Soprok mana lagi. Tengok sekali dia kan. Baling dia sambar tu bukan main lagi. Tengok. Hai. Kau gigit buntut je buat apa? Gigit badan lah. Aduh. Penat melayang kau seekor ni. Sambar tak dekat-dekat. Aku ingat arwah jenis pun pakai mask kot. Itu pasal dia sambar tak dekat-dekat kan. Nak biar lama macam tu baru nak lekat. Betul lah, gaya dia punya sambar tu bukan main besar lagi kan. Tapi tak besar mana pun.
surut je dengan softlock daripada ESP. Saiz ha. Surutron. Tapi dia punya meletup tu yang shock tu kan. Daripada jauh dia song song. Sambar tak dekat-dekat. Abang kelakar. Aku ingat semua berkumpul kat situ lah. Dia beradik dia beramai-ramai. Betul-betul halus. Dia agak-agak macam tak boleh nak telan kan. Dia luah lompat je. Tapi tak apalah kan, kau garang. Bagus. Cengik. Tu beralun ni. Sampai dekat dalam tu lepas tu lari balik. Beralun kejar sampai 2-3 ekor. Itu sambar tak dekat, naik atas rumpai-rumpai. Oh, melompat kau. Okey, strike juga. Cantik. Saiz-saiz ni lah kan. Agak besar daripada saiz-saiz yang sebelum ni. Kira okey lah. Yang sebelum-sebelum ni halus betul banyak. Telan sama juga menggunakan softrock daripada ESP. Telan so susah juga nak buka ni. Dalam. Cukup biar lama tadi kan. Okey. Harian. Oh, keberapa aku tak tahu. Lompat. Kejap lah, aku lepas elok. Okay, haruan keberapa aku tak tahu lah. Banyak strike. So, aku lepaskan balik ni. Okay, good size lah, good size. Thank you, brother. Ada yang mengejar. Hempa tepi. Kejar lagi. Nak tengok ikan apa. Oh, cabut lagi. Kejar lagi. Ikan haruan. Halus je. Tapi cengeng. Dua ekor mengejar tadi. Seekor dah cabut dah kan. Tapi seekor tu sanggup pergi ikut sampai tepi ni. Okay, strike. Okay lah, saiz-saiz ni okay lah kan. Tak adalah boring sangat. Kena sikit je. Lucut. Jatuh. Okay lah.
Terima kasih kerana sudi sambar dan menggembirakan aku. Sekali lagi. Uncle tu tadi dia kata kalau dapat haruan nak bagilah kat dia kan. Tak apa, kejap lagi aku ambil dalam set kedua bagi kat dia. Ni agak-agak bersaiz sikit. Aku ambil bagi dia. Okay, strike. Okay, ni boleh lah bagi kat uncle. Boleh lah bagi kat uncle. Putih. Kejap. Air buka dulu. Sabar kejap. Mana forceps? Okey. Jadi ikan ni aku gantung dulu dekat lip grip eh. Kalau ada saya besar lagi, aku akan tukar bagi kat uncle. Kita masuk tempat dia. So dia pun bagi kebenaran. Jadi kalau kata dapat hasil dia nak, kita kena bagilah kan. Ni kali kalau nak masuk tak adalah dia marah kita lagi. Him. Tu, dua, tiga. Okey, strike. Meriah. Tu lagi. Saiz curut juga, telan. Telan habis. Macam mana nak buka? Satu hook. Oop, okey, terkeluar dah. Bandai dia buang. Cabut tentu je. Yang lupa sekali. Keluar. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak lagi ni. Tip satu-satu je kan. Okey, strike lagi. Tempat yang sama. Soft rock masih lagi soft rock yang sama. Ikannya pun saiz sama je. Oh, kecil sikit. Macam tu lah saiz dia kan. Okey, kecil. Terima kasih si kecil. Makan garang. Okay, thank you. It's public. Thank you. Situ lagi. Ada lagi ni. Oh, kan? Dah kata dah. Oh, lanjut. Allah tak lekat.
Betul-betul dia menunggu kat situ tu. Asal kat tu saya dah. Okay, strike. Okay. Nice, nice. Alah. Ketahian apa ni? Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Oh. Cik. Alah, lucu lagi. Dia pakai ultralight. Nak hentam kuat-kuat pun tak berani juga. Okey. Harap kali ni lekat elok. Oh, alhamdulillah. Jadi uncle, ini ikan kedua untuk uncle. Lain kali saya mau masuk, uncle jangan marah, okey. Banyak dekat sini ni. Memang banyaklah hari tu ular terjun. Daripada pokok tu, daripada pokok tu ular terjun jatuh ke bawah. Tak ular-ular apa. Terus tak berani masuk. Tapi daripada dalam air berani lah kan. Depan tu je hantam. Dia duduk dalam rumpai. Dia menunggu kan. Aha. Kan? Cik kecilnya kan. Tapi garang kau. One more. Sambar balik. Oh. Okay, side. Dah dah. Banyak dah strike. Aku nak bawa banyak lagi kan. Ah, seronok-seronok. Satu, dua, tiga. Okay, strike. Okay, kasar ni. Oh. Nice, nice, nice. Dah nak balik dah. Strike lagi. Ui. Okay. Abang untuk uncle. Ya. Yeah. Okey, ini haruan terakhir. Good size lah dekat kawasan ni kan. So ikan ni ikan ketiga aku akan bagi dekat uncle lah. Jadi aku pun dah puas lah strike hari ni. So balik lah. Cukup lah setakat tu rasanya. Okay geng, setakat tu je lah video aku untuk kali ni. Aku rasa cukup dah aku kan, banyak strike hari ni. Tak sangka pula seronok mengandung ni. Kawasan ni pun tak ada lintah. Jadi aku beranilah mengandung. Kalau kata ada lintah, mampu tak turun lah. Yang last tadi dah nak gerak balik, jadi aku strike seekor. Saiz tak besar sangat, tapi boleh lah kan. Setakat ni aku ambil 3 ekor ya. Yang lain-lain kebanyakannya aku lepas. Aku akan bagi dekat uncle tu lah. Pasal aku minta kebenaran dia nak masuk sini. Yalah, kalau pergi banyak-banyak pun tak guna kan. Jadi aku bagi 3 ekor untuk dia. Harap korang semua terhibur. Kita jumpa lagi di video akan datang. InsyaAllah akan ada lagi video-video yang lebih menarik. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okay, dan tak lupa butang loceng. Tekan sekali. Okay, jumpa lagi. Bye-bye.
Anggal. Tiga, tapi lain-lain kecil saya lepas lah. Ya. Ini ada tiga. Boleh lah. Boleh lah. Okay, okay. Thank you. Jumpa lagi.